kita akan baca tafsir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas iaitu surah yang ke-28. Dalam tertib susunan Al-Quran ni surah yang ke-28. Cuma sebagai mukaddimah sebelum kita baca ni, surah Al-Qasas, Qasas ni makna cerita-cerita, stories. Dan kandungan utama surah Al-Qasas ni, Allah cerita tentang kisah Nabi Musa AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pihak masjid telah memberikan kepada saya satu jadual lah, jadual tetap bulanan untuk saya adakan kuliah di masjid ni, iaitu pada hari ni lah, pada hari Sabtu minggu pertama kuliah subuh. Jadi dalam kuliah-kuliah jemputan sebelum ni, biasanya saya membawa tajuk umum lah, umum, kadang-kadang hadis, ya, kadang-kadang ayat Quran. Jadi oleh kerana diberikan kuliah tetap ni, rasanya eloklah kalau diadakan sukatan ataupun dipilih bab, kita kata subjek lah, secara khusus supaya pengajian kita ini dapat diadakan berterusan setiap bulan dan ada kesinambungan. Ya. Jadi oleh kerana saya ni bidang saya lah, tidak nak kata pakar ya, tetapi bidang saya ni dalam bidang tafsir Al-Quran. Jadi saya akan bawa pengajian tafsir lah di sini. Dari sudut hajat dan juga keinginan tu, memanglah terasa untuk kita menyampaikan tafsir Quran ni sebanyak 30 juzuk ya. Tetapi memandangkan kuliah sekali sebulan ni, rasanya kita boleh buat tapi tak tahu bila lah dapat khatam ya. Sebab di surau saya tu dekat hampir 8 tahun saya adakan kuliah pengajian tafsir di surau saya lah, setiap subuh dan juga setiap asar, setiap hari lah, dalam kuliah subuh dan asar. Sehingga sekarang ni dah hampir, dalam tempoh 8 tahun ni hampir 21, dan sekarang dah masuk 22 juzuk dah. Tinggal 8 juzuk lagi nak khatam. Kalau tengah tidak sebab PKP ni, mungkin dekat-dekat khatam dah. Tapi dengan PKP ni tertangguh banyak pengajian kita. Walau bagaimanapun, tak apalah, kita buat apa yang mampu. Dari sudut niat tu memang ada lah. Dan kita semua pun perlu ya, memasang niat dalam diri kita untuk kita memahami keseluruhan Al-Quranul Karim. Ya. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapati ataupun akan memperolehi apa yang dia niatkan. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam niat ni kita perlu memasang niat yang paling tinggi dalam segala urusan kita ni lah. Walaupun dari sudut hasil tu kita tidak tahu tercapai ataupun tidak, tapi dari sudut niat itu tidak menjadi kesalahan untuk kita memasang niat paling tinggi.
dalam sesuatu pekerjaan kita. Macam kita berniaga lah, kita nak keuntungan paling besar seboleh-bolehnya. Masalah tercapai atau tidak itu perkara lain. Begitu juga dalam pengajian kita, bila kita belajar ilmu ni, mana kita nak yang paling tinggi lah, nak jadi alim. Kita nak jadi alim, mana kita nak mahir, pakar dan sebagainya. Itu niat kita dalam pengajian kita. Dan Nabi SAW kata, kamu akan dapat. Setiap manusia, setiap orang akan memperolehi apa yang dia niatkan. Maksudnya dari sudut pahala, dari sudut natijah akhir, manusia akan dapat dah apa yang dia niatkan. Walaupun daripada usaha dia tu tidak dapat. Ini kelebihan dalam agama kita ni lah, dalam syariat kita. Seperti contoh tu sekalian, kita niat nak solat tahajud. Ya. Tiba-tiba kita tidak terbangun untuk solat tahajud. Dengan niat yang ada pada kita itu, walaupun kita tak terbangun. Tak terbangun tu mana tak terbangun sungguh lah. Bukan kita bangun tidur semula. Ya. Allah akan bagi kepada kita niat tu. Begitu juga dalam perkara-perkara lain. Ya, contohnya kita dengan duit yang ada pada kita tu, kita nak niat nak bina madrasah. Niat nak bina madrasah. Nak buat masjid kau contohnya. Saya ni berazam nak buat masjid. Ya. Tapi tengok duit ni 100 ribu pun tak cukup lagi. Tapi azam kita tu ada. Dalam hidup kita, sebelum aku mati ni aku nak buat masjid. Contohlah, ini contoh. Dan kita berusaha lah. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bina masjid tu. Ya, mungkin target kita 10 tahun, 20 tahun nak kumpul duit. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala 5 tahun kita usaha meninggal dunia. Ya, duit tu pun tak cukup. Kita perlukan 2 juta baru ada 200 ribu contohnya. Masjid belum ada lagi. Tapi oleh kerana niat kita tu Allah tahu, terusnya walaupun orang lain tidak tahu, sebab Allah Maha mengetahui keadaan hati kita ni. Dalam Quran pun Allah sebut ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat dia yang pemurah, yang Maha berkuasa, Allah bagi kepada kita. Ya, sebab tu ulama menyebut tu sebenarnya apabila kita niat sesuatu, ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu perkara yang kita niat tu sudah wujud dah. Dia panggil wujud maknawi. Bukan wujud hissi, wujud maknawi. Wujud maknawi maksudnya di sisi Allah tu sudah wujud, tapi di sisi kita tu belum wujud lagi. Ya. Di sisi kita hissi, hissi tu maksud dari sudut penglihatan kita, kita sentuh, tak boleh sentuh lagi sebab tidak wujud lagi. Maksud sekiranya kita mati dengan niat tersebut, Allah bagi apa yang kita niat kepada kepada kita tu. Sama juga dalam perkara lain. Contohnya kita nak niat kita nak jadi hafiz Quran. Niat kita ni nak jadi hafiz Quran. Tengok kau umur 50 tahun ni macam mustahil lah terusnya. Umur kita 50 tahun nak jadi hafiz Quran. Kalau fikir dari sudut logik mustahil lah. Mustahil dari sudut akal kita ni lah. Tapi niat kita tu sungguh-sungguh. Kita berusaha. Syarat dia kena ada usaha lah. Kita berusaha. Kita hafal Quran. Ya, satu hari kita nak cuba hafal nak satu muka tu. Ya, kalau pelajar-pelajar tahfiz mungkin satu muka tu satu hari dah ingat dah. Oleh kerana kita ni umur 60 tahun baru nak hafal Quran, mungkin satu muka tu sebulan tak ingat lagi tu saya. Duk hafal tu. Tapi kita sungguh-sungguh, Allah tahu. Kita betul-betul nak jadi hafiz Quran. Ya. Jadi kita hafal mungkin setahun, dua tahun. Dua tahun tu katakanlah baru dua juzuk ataupun tak sampai dua juzuk, tiba-tiba mati meninggal dunia. Jadi dalam keadaan kita meninggal dunia ni tidak hafiz Quran, tetapi di sisi Allah tu kita sudah jadi hafiz Quran, dan Allah akan bangkitkan kita tu bersama dengan hafiz-hafiz Quran yang telah khatam 30 juzuk. Itu kelebihan niat. Sebab tu tuan-tuan tengok hadis niat, hadis kita sebut hadis niat, hadis innamal a'malu binniat tu. Innamal a'malu binniat ni tuan-tuan, hadis ni dalam hadis 40 tu hadis pertama sekali. Maka sebahagian kitab-kitab hadis meletakkan hadis ni hadis pertama memberi peringatan kepada kita tentang niat, tentang kepentingan niat dalam setiap urusan kita.
Sebab Allah akan berikan kepada kita berdasarkan niat kita. Ya, ya. Seperti contoh tu, sekarang kita datang kuliah. Ya, niat kita nak menuntut ilmu, niat kita nak jadi alim, kita akan dapatlah apa yang kita niatkan. Sebab itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi sebahagian manusia ni dia datang majlis ilmu ni sekadar nak isi masa lapang ya. Ya, daripada aku duduk di rumah, baik aku datang masjid saja-saja. Jadi oleh kerana dia niat saja-saja, dia dapat saja-saja. Dia tak dapat apa yang dia niat, yang orang lain itu niat. Sebab tu di antara kita semua ni tidak sama niat masing-masing. Dan Allah akan berikan berdasarkan niat kita. Ini sebab itulah ulama-ulama fiqh pun ada sebut. Niat ni, hadis niat ni merangkumi ya 1/2 daripada agama. 3/4 daripada agama. Niat ni. Sebab tu dalam solat kita, dalam boleh kata semua amal kita ni lah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sama dengan amal tu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu Allah kira dengan niat. Ya, Allah kira amalan kita tu berdasarkan niat kita. Kalau kita niat solat tahajud, solat tahajudlah. Kalau kita niat solat hajat, solat hajatlah. Allah Taala kira. Kalau kita niat solat apa panggil? Ya, solat taubat, solat taubat. Walaupun 2 rakaat sama je, tapi berbezanya solat itu di sisi Allah apabila ada niat tersebut. Ini pentingnya niat. Ya, dalam setiap perkara kita mesti kena ada niat kita. Ya, contoh kita nak pergi musafir, ya, kita niat nak solat di Ipoh jamak takhir contohnya. Ya, ni, tiba-tiba sebelum sampai di Ipoh tu kita aksiden. Kita aksiden. Meninggal dunia. Jadi meninggal dunia tu solat Zuhur pun kita tak kerja lagi, solat Asar pun tak lagi. Tapi oleh kerana kita sudah pasang niat tu sebenarnya, kita nak solat di Ipoh. Maka walaupun dalam keadaan kita meninggal tu kita tidak solat, tapi di sisi Allah, Allah sudah kira kita ni solat dah. Kalau Allah panjangkan umur kita, memang kita akan solat lah. Sebab niat kita, kita sudah pasang, kita nak solat di sana. Ini, kalau kita tidak niat, tu ya, tak niat, dan kita mati dalam keadaan kita tidak solat, jadi pengakhiran kita tu, pengakhiran tidak solat. Sebab tidak ada niat. Dan sebab tu ulama ajar kita, bila masuk saja solat, niat. Sebelum solat tu, nak akdim ke, nak takhir ke, nak solat di mana ke. Sebab di sisi Allah tu, Allah akan kira berdasarkan niat kita tu. Itu sebagai satu peringatan lah untuk diri kita, diri saya lah terutamanya, dan kepada kita semua. Jadi nisbah kepada saya ni memang tingginya sangat-sangat lah untuk kita ya berkongsi keseluruhan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni 30 juzuk tu sebenarnya. 30 juzuk ni tak tahu bila lah habisnya. Kalau nak kira kak. Tapi tak apalah. Mungkin tuan-tuan pun sudah belajar di tempat yang lain. Kira-kiranya saya ni sekadar berkongsi je lah. Sekadar berkongsi insyaAllah. Cuma sebagai sukatan yang saya bawa lah di masjid ni, kita akan baca tafsir surah Al-Qasas. Ya, surah Al-Qasas. Iaitu surah yang ke-28. Dalam tertib susunan Al-Quran ni surah yang ke-28. Cuma sebagai mukaddimah sebelum kita baca ni, surah Al-Qasas. Qasas ni makna cerita-cerita, stories. Dan kandungan utama surah Al-Qasas ni, Allah cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebahagian besar daripada kandungan surah Al-Qasas, hampir separuh lah daripada kandungan surah Al-Qasas ni cerita tentang Nabi Musa. Dan kisah Nabi Musa dalam Quran ni merupakan kisah yang paling banyak Allah cerita kepada kita berbanding kisah Nabi-Nabi yang lain. Ya. Dan juga merupakan kisah yang paling panjang sekali dalam Quran. Berbanding kisah Nabi-Nabi yang lain lah. Kisah Nabi Musa. Ulama tafsir ada menyebut kenapa Allah menceritakan kepada kita kisah Nabi Musa ni begitu sekali lah, kita kata begitu sekali dalam Quran ini. Mereka menyebut, mana mufassirin, ulama tafsir menyebut kerana nisbah persamaan Nabi Musa
dengan Nabi SAW, dan kaum Nabi Musa dengan kaum dengan umat Nabi SAW. Sebab mana persamaan yang begitu rapat sekali dengan Rasulullah SAW. Seolah-olah bila Nabi SAW membaca kisah Nabi Musa dalam Quran ini, menjadi panduanlah kepada Nabi SAW dalam kerja Nabi SAW, dalam kerja dakwah. Sebenarnya bukan Nabi Musa saja, Nabi-Nabi lain pun sama je. Cuma persamaan yang rapat, amat rapat, kerana kaum Nabi Musa AS dengan umat Nabi ni ada persamaan. Dari sudut di mana Nabi Musa AS ni Allah utuskan kepada kaum daripada dua golongan. Kaum Nabi Musa ni ada dua golongan. Ya. Satu golongan daripada kaum Tibeti. Yang kedua, kaum Nabi Musa dipanggil Madu'u dah. Mana orang-orang yang diajak oleh Nabi Musa ni kepada wahyu. Ya. Iaitu golongan kaum Tibeti dan golongan Bani Israel. Ya. Jadi umat Nabi SAW pun begitu juga. Dua golongan ni lah. Dua golongan. Golongan seperti mana kaum Tibeti dan golongan seperti mana Bani Israel. Kaum Tibeti ni makna penduduk asal Afrika. Nabi Musa AS diutuskan kepada Fir'aun. Kaum Tibeti kita sebut ya. Kaum Tibeti ni penduduk asal Mesir. Mereka ni umpama seperti mana umat Nabi dari kalangan orang kafir. Sebab umat Nabi ada dua golongan. Satu, umat Nabi dari kalangan orang kafir bukan Islam. Kita sebut sebagai ummatul da'wah. Umat yang perlu kita ajak mereka itu kepada Islam. Sebab tu kita perlu ingat, tuan-tuan sekalian, umat Nabi ni bukan orang Islam saja. Orang kafir yang bukan Islam pun, mereka juga umat Nabi. Umat Nabi. Jadi tugas Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam. Oleh kerana Nabi SAW sudah tidak ada, maka tugas ini terpikul ke atas umat Nabi SAW untuk menyeru mereka kepada Islam. Jadi kita perlu kenal, kita perlu terima orang kafir ni sebagai umat Nabi. Jadi mereka ni umpama Nabi Fir'aun lah. Fir'aun dan juga kaum Tibeti di Mesir tu. Yang kedua tu, Nabi Musa AS juga diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Kita akan baca nanti tentang mereka ni. Bani Israel ni, mereka ini bukan penduduk asal Mesir. Bukan penduduk asal Mesir. Bagaimana Bani Israel ini Yahudi lah, Yahudi. Yahudi ya. Yahudi ni satu-satunya bangsa sebelum Nabi SAW yang Allah kekalkan keturunan dia sampai sekarang. Kita boleh tengok keturunan Yahudi ni yang melalui Israel itulah Israel. Israel ni Yahudi tu tuan-tuan, mereka ni daripada keturunan sebelum ni lagi. Nabi Musa, Nabi Yaakob. Kenapa? Sebab kaum-kaum yang lain, umat yang lain terdahulu Allah hancurkan mereka sehingga tidak ada keturunan. Seperti mana kaum Nabi Lut AS, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh AS. Mereka ni Allah sendiri sebut dalam Quran. Ya, fahal tara lahum min baqiyah. Adakah kamu dapat melihat daripada mereka ini baki keturunan mereka? Tidak ada. Kaum Ad ni, ya, Allah cerita dalam Quran, kaum ni ada tapi sekarang sudah tidak ada. Allah musnahkan mereka. Ya, kaum Samud pun Allah musnahkan mereka sehingga ke akar umbi tidak ada keturunan mereka. Ya, kita boleh cari mana keturunan Samud, mana keturunan Ad, mana keturunan Nabi Nuh alaihissalam sebelum ni. Tidak ada. Tapi Bani Israel ni tuan-tuan, Allah kekalkan keturunan mereka sampai sekarang. Cuma asal Bani Israel ini di Palestin. Ini asal tempat mereka. Mereka berasal pada bumi Syam. Tapi bagaimana mereka ini boleh berada di Mesir? Allah cerita dalam surah Yusuf. Bila kita baca dalam surah Yusuf, di situ kita boleh tahu bagaimana Bani Israel ini boleh berada di Mesir dan membiak ataupun tersebar keturunan mereka ini di bumi Mesir sehingga kepada zaman Fir'aun. Allah cerita dalam surah Yusuf. Mana Nabi Yusuf yang bawa mereka. Bila Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir, Nabi Yusuf telah bawa keluarga dia. Kesemuanya. 10 orang. 11 orang adik-beradik dia ke Mesir. Daripada ayah dia, mak tiri dia, dia bawa semua ke Mesir. Daripada situlah
membiaknya keturunan Bani Israel. Jadi itu kesannya, cuma zaman Nabi Musa AS, zaman Fir'aun, Bani Israel ditindas. Bani Israel telah ditindas oleh Fir'aun. Ya, sebelum kehadiran Nabi Musa AS, Bani Israel tidak tahu pun, mana tidak boleh pun nak melepaskan diri mereka tu daripada belenggu Fir'aun. Dia tidak tahu nak buat. Mereka semua tidak tahu nak melakukan, nak melepaskan diri mereka. Mereka ditindas dengan begitu teruk oleh Fir'aun. Allah cerita dalam Quran. Yadhbihu yasumunakum su'an azab, yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mana Fir'aun telah tindas sungguh-sungguh, telah menjadikan, telah membunuh anak-anak lelaki mereka dan telah menjadikan anak-anak perempuan mereka itu sebagai tempat untuk melepaskan nafsu lelaki kaum Kibti ketika itu. Ya. Jadi ditindas sungguh-sungguh oleh Fir'aun. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Nabi Musa daripada keturunan mereka ini. Allah lahirkan, Allah utuskan Musa. Daripada asbab Musa inilah telah Nabi Musa inilah telah mengeluarkan mereka ini daripada Mesir untuk kembali ke Palestin. Mana Nabi Musa lah yang telah menyelamatkan mereka. Ya, yang telah menyelamatkan mereka daripada untuk mengeluarkan mereka daripada perhambaan Fir'aun dan kembalikan mereka di Palestin ketika itu. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran ini bagaimana Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun dan bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel, klan Bani Israel. Dengan begitu dahsyat sekali. Sebab tu dakwah ni tu, satu dakwah kepada orang kafir. Yang kedua dakwah kepada orang Islam sendiri yang perangai dia macam Bani Israel. Ya. Jadi dakwah-dakwah ni bukan saja kepada orang kafir, orang Islam sendiri pun kita perlu dakwah juga. Sebab apa? Sebab walaupun dia sudah macam Bani Israel, Bani Israel ni kekian sudah Islam dah. Kalau katakan Islam ni memang dia sudah Islam dah. Sebab dia daripada kaum Nabi Musa AS. Yang bawa yang bersama dengan mereka tu kitab Taurat. Kan? Untuk kita mengetahui perangai Bani Israel tu, perangai Bani Israel yang Allah Taala cerita ni, kita boleh baca surah Baqarah. Juzuk yang pertama dalam surah Baqarah ini lebih kurang dalam 80 ayat Allah Taala cerita tentang kisah Bani Israel. Di situ kita boleh tengok bagaimana perangai Bani Israel dengan Musa AS. Sepatutnya mereka bersyukur apabila Nabi Musa telah selamatkan mereka daripada Mesir. Ya, pergi ke Palestin. Allah telah selamatkan mereka di Laut Merah tu. Allah telah terbelahkan laut tersebut untuk selamatkan mereka. Dengan laut tersebut pun Allah telah tenggelamkan Fir'aun. Ya. Bila mereka tengok peristiwa ini, sepatutnya mereka bersyukur. Mereka terima ajaran Nabi Musa AS. Dan tuan-tuan boleh baca sendiri dalam suratul Baqarah, dalam surah Araf. Bagaimana mereka ni bila dalam perjalanan nak menuju ke Palestin, macam-macam kerenah mereka. Macam-macam perbuatan kufur yang mereka lakukan. Sedangkan mereka ini, kalau kita kat orang Islam dah. Oleh kerana keadaan kaum Nabi Musa seperti ini, ya, maka kita boleh tengok umat Nabi SAW pun seperti ini juga. Terusnya. Orang kafir itu tak apalah kita kata orang kafir. Orang Islam sendiri. Ya, orang Islam sendiri. Ya, sepatutnya apabila sudah Islam, kehidupan dia kehidupan Islam lah. Tapi tidak. Walaupun dia Islam, nama Islam tu kan. Nama Islam, lahir daripada keluarga Islam, lahir daripada zuriat Islam, ayah Islam, mak Islam, semua Islam. Dalam IC pun Islam. Tapi perangai. Kadang-kadangnya Islam ni yang menentang Islam. Dia Islam, tapi dia menentang Islam. Dia Islam, dia pula yang kita kata juru cakap orang kafir. Dia Islam, dia pula perangai macam orang kafir. Patut Islam ni Islam lah. Pakai yang Islam, cara Islam. Tak. Minum arak, judi. Macam orang kafir pula. Jadi adakah kita perlu lepaskan mereka kerana mereka Islam? Tidak. Kita perlu dakwah mereka. Ya, sebagaimana Nabi Musa dakwah orang popok Bani Israel itu Yahudi. Dan kadang-kadang mereka tu lebih kah lagi daripada orang kafir. Memang pun Bani Israel itu lebih kah daripada orang kafir lagi sebenarnya. Yahudi ini. Padahal mereka lah yang dekat dengan ajaran Nabi Musa AS. Dan kita boleh tengok kesombongan Yahudi dalam Quran. Yahudi ni tu sebenarnya, ya, Allah sendiri cerita dalam Quran, satu-satunya kaum yang begitu sombong dan di dunia ni. Dan mereka amat bermusuh dengan Islam. Paling keras permusuhan mereka dengan Islam ni.
Dan Yahudi ni tuan-tuan, mereka bermatlamatkan nak hancurkan Islam. Padahal mereka lah yang patut ikut ajaran Islamnya. Sebab mereka ni golongan ahlul kitab, golongan yang Allah berikan kitab. Ada puan kafir lah itu, mereka tidak ada kitab tu sebenarnya. Kitab, kitab samawi, kitab daripada langit. Jadi oleh kerana itulah, ya, bila kita baca kisah Nabi Musa AS, kita dapat tengoklah perangai umat Nabi ni, ya, ada di kalangan umat Nabi tu perangai dia seperti Bani Israel. Oleh kerana berlaku persamaan seperti ini, persamaan kaum Nabi Musa dengan umat Nabi SAW, maka Allah sampaikan kisah Musa AS kepada Nabi SAW dengan begitu panjang lebar dalam Quran ni. Dan surah Qasas, salah satu surah yang menceritakan tentang Nabi Musa lah dengan panjang. Selain daripada surah Baqarah, boleh baca juga surah-surah lain seperti surah Taha. Surah Taha juga cerita tentang Nabi Musa dengan panjang lebar. Dan surah A'raf pun sama juga terusnya. Ada yang dan surah-surah lain lah, ya. Saya pun tak ingat lah. Kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni kita tangguh dulu. Mana kita tak sentuh. Sebab bismillah ni tidak termasuk ayat dalam surah dia panggil. Dalam suratul Qasas dan juga surah-surah lain lah. Bismillahirrahmanirrahim ni dikira ayat dalam surah Fatihah sahaja. Dan juga dalam surah An-Namlu, pertengahan surah tu ada lafaz bismillah. Dua tempat ni lah. Di sisi mazhab kita lah, mazhab lain ada perbahasan. Saya tidak nak cerita mazhab lain tu sebenarnya. Jadi di sisi kita ni, Bismillahirrahmanirrahim dikira ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca tafsir surah Fatihah, kita ke hurai lah bismillah. Dan yang kedua, bismillah yang termasuk ayat Quran ini, iaitu terdapat dalam surah An-Namlu, kisah Nabi Sulaiman AS. Ketika mana Nabi Sulaiman hantar surat kepada Bilqis, Nabi Sulaiman dia tulis, dia tulis dalam surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bilqis pun baca kepada menteri dia, dia kata, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dikira ayat. Jadi dua tempat lah. Bismillahirrahmanirrahim dikira ayat Quran. Adapun bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada permulaan surah selain Fatihah, itu tidak dikira ayat. Ya, tidak dikira ayat. Mana tidak termasuk ayat dalam surah tersebut. Ayat pertama dalam surah tersebut adalah ayat selepas bismillah. Seperti contoh dalam surah yang kita baca ni, bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dia di mana? Tosimim, tu ayat pertama. Jadi bismillah tu tidak termasuk ayat. Tapi kenapa dalam Quran ini ditulis bismillah, dan juga ulama-ulama membaca bismillah ketika mana membaca awal surah ini, dia panggil fasil. Fasil dalam bahasa Arab, fasil tu bermaksud pemisah di antara dua surah, dipisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau tidak ada bismillah, kita akan keliru di mana pengakhiran sesuatu surah, di mana permulaan sesuatu surah. Tambah-tambah kita yang tidak hafiz Quran ni lagi keliru tu sebenarnya. Mana berakhirnya surah, mana permulaan surah. Jadi diadakan fasil untuk memisahkan di antara dua surah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, imam bila membaca, bila menjadi imam lah, dan ingin membaca ayat di pertengahan surah, tidak disunatkan, tidak disunatkan, malah tidak boleh pahala lah, untuk baca bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, amin. Wanada ashabul jannati ashaban nari anqad wajadna ma wa'alana rabbuna haqqa. Jadi kita baca, bila kita nak baca ayat pertama selepas habis Fatihah tu, pertengah surah, jangan baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, mana makmum ingat kita baca permulaan surah. Jadi kelirulah, keliru. Jadi tidak disunatkan ketika tu. Dan pada situasi yang lain, itu tak apa. Cuma dalam solat sahaja. Tapi apabila kita baca bismillah, bermaksud kita nak baca permulaan surah. Pertama. Yang kedua, tabarruk.
fi bida'atil qira'ah. Maksudnya kita ambil berkat dalam permulaan bacaan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tangguh dulu dari sudut tafsiran dia. Kecuali apabila kita baca surah Fatihah, kita akan huraikan. Ayat pertama suratul Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim. Tasimim kita sebut sebagai huruf muqatta'ah, dia panggil. Huruf muqatta'ah. Secara zahir kita nampak seperti perkataan. Secara zahir ni, kalau kita tidak belajar lah, kita nampak macam perkataan sebab dia bersambung. Tasim itu bersambung. Macam perkataan lah. Tapi bila kita baca, kita tidak baca perkataan. Kita baca huruf. Maksud kita perlu sebut huruf. Sebab ini bukan perkataan. Ini huruf. Jadi baca dia dengan sebut huruf tersebut. Tasimim. Bukan ta sama. Bukan. Sebab tu ulama sebut huruf muqatta'ah. Maksudnya huruf yang terpotong pada bacaan. Bila kita baca tu, maksudnya kita baca dengan sebut huruf. Cuma dalam surah surah Qasas ni tiga huruf. Sebahagian surah Allah Ta'ala mulakan dengan satu huruf je. Seperti surah Sad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Dan juga suratul Qalam. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Satu huruf. Ya. Surah Qaf. Satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Ya. Sebahagian daripada surah Allah mulakan dengan dua huruf. Seperti surah Hamim. Dua huruf. Hamim. Tujuh surah yang dimulai dengan Hamim. Surah Ghafir. Surah Fussilat. Surah Syura. Surah Dukhan. Ya. Apa lagi? Surah Al-Jasiyah. Surah Aqaf. Tujuh surah Hamim. Ini ya. Taha. Surah Taha. Surah Yasin. Yasin. Ini dua huruf. Dan sebahagian daripada surah Allah mulakan dengan tiga huruf. Seperti mana surah kita baca ni. Ya, surah Qasas. Surah Baqarah pun tiga huruf. Alif Lam Mim. Surah Ali Imran pun tiga huruf. Alif Lam Mim. Ya, surah Ar-Ra'du pun tiga huruf. Alif Lam Ra. Ya, surah Yusuf. Tiga huruf. Alif Lam Ra. Dan surah-surah yang lain lagi. Dan ada surah yang dimulai dengan empat huruf. Seperti mana surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du empat huruf. Alif Lam Mim Ra. Ya, empat huruf. Dan ada surah yang Allah mulakan dengan lima huruf. Paling banyak lima huruf lah. Seperti mana surah Syura. Hamim Ain Sin Qaf. Surah Maryam. Kaf Ha Ya Ain Sad. Lima huruf. Ya. Dari sudut tafsiran huruf. Tafsiran huruf. Mana makna huruf. Ini khilaf di kalangan ulama. Ya. Dan tafsiran dia itu cukup banyak lah. Saya pun tidak nak sebut satu-satu sebab terlampau banyak sangat. Kalau tuan-tuan nak baca tafsiran huruf ni, boleh baca dalam tafsir Ibn Kathir pun ada. Dalam tafsir surah Baqarah. Sebab surah Baqarah tu surah yang pertama Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah ni. Ya. Khilaf tu maksudnya berbeza pendapat. Alif apa maksud, lam apa maksud, ta apa maksud, sin apa maksud. Mana tidak ada tafsiran yang qat'i. Tidak. Pelbagai ulama mentafsirkan makna-makna tertentu. Jadi kalau nak dipegang sebagai qat'i itu tidak boleh. Ya, cuma sekadar ilmu, sekadar makluman ataupun sekadar pengetahuan itu kita boleh terimalah. Qat'i itu maksudnya kita nak kata ini makna dia, tak boleh. Ya, dan Nabi SAW sendiri pun tidak mentafsirkan makna-makna huruf ni. Dan dia termasuk sebagai ayat mutasyabihat. Sebagai mufassir menyebut ini ayat mutasyabihat. Mutasyabihat tu maksudnya samar. Dari sudut makna tu samar. Dalam Quran tidak banyak yang mutasyabihat. Tidak banyak. Ya. Yang banyak ayat. Di ayat Quran ada dua bentuk. Satu ayat muhkamat. Muhkamat tu makna dia jelas. Terang. Tidak menjadi kekeliruan kepada kita. Bila kita baca, kita boleh faham. Ya. Yang kedua, ayat Quran mutasyabihat. Allah sebut dalam Quran. Hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ini ya.
mana sebahagian ayat Quran itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu makna dia samar. Sama. Allah bagi tahu dalam Quran, la ya'lamu la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui makna sebenar mutasyabihat ini melainkan Allah sahaja. Itu yang perlu kita faham. Makna sebenar ni Allah sahaja yang tahu. Samar dapat masuk, samar tu makna tidak jelas lah. Boleh jadi makna ni, boleh jadi makna ni. Mana boleh berlaku kedua-duanya. Kita sebagai mufassir kata ini makna dia. Sebagai mufassir kata ini makna dia. Seperti contoh tuan dalam bab. Saya kalau bab ayat mutasyabihat saya tidak akan hurai. Kalau jumpa ayat mutasyabihat saya tidak akan hurai dengan detail. Cuma saya bagi tahu perbahasan ulama sahaja. Kita pegang makna dia sebenar Allah yang tahu. Seperti contoh tuan. Ayat yang secara kita dengar. Allah Allah istiwa atas arasy. Kemudian yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini ayat mutasyabihat. Sebahagian ulama mereka mengatakan Allah ada tangan tapi tidak serupa dengan makhluk. Sebahagian ulama dia mentakwilkan makna. Dia kata ini kuasa, tangan tu dengan makna kuasa. Berlaku khilaf. Kedua-duanya ada, saya tidak nak cerita tentang hujah mereka ni. Cuma kita nak bagi tahu bila dikatakan ayat mutasyabihat, dia tetap samar. Tetap samar. Maksudnya macam mana? Kalaulah mufassirin yang mengatakan tangan Allah itu makna Allah ada tangan tapi tidak serupa dengan makhluk. Kan? Dia, adakah itu makna sebenar? Tidak. Kan? Ataupun mufassirin yang mengatakan tangan Allah dengan makna kuasa. Jadi kita kata adakah itu makna sebenar? Tidak. Kenapa? Sebab kalau kita kata tangan itu dengan makna kuasa, kita telah menjadikan ayat mutasyabihat sebagai ayat muhkamat. Ini tidak boleh berlaku. Mana tidak ada ayat mutasyabihat sebab kita sudah mengeluarkan tafsiran yang qat'i. Sedangkan Allah bagi tahu dalam Quran ada ayat mutasyabihat dan tidak ada yang mengetahui makna sebenar, hanya Allah sahaja yang tahu. Cuma kita cerita ini pandangan ulama pada perbahasan masing-masing. Okay. Cuba kita nak pegang sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kami beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Cukup. Sebab kita tidak tahu makna sebenar. Yang mengetahui makna sebenar, apa makna sebenar ni? Apa Allah, bagaimana kita kata, apa makna Allah beristiwa datang arasy? Apa makna tangan Allah? Ini mutasyabihat. Dia samar. Okay. Kalau kita memtafsirkan makna dengan makna tentu, kita kata ini mana kita telah mengeluarkan ayat mutasyabihat jadi muhkamah. Ini salah. Kita tidak boleh keluarkan sebab ayat dia tetap mutasyabihat. Seperti contoh dalam ayat huruf muqatta'ah ni tuan-tuan. Kalau kita kata contohlah alif lam mim, alif makna Allah, lam makna Jibril, mim makna Muhammad. Ini sebahagian tafsir. Kalau kita kata ini maknanya, maka dia tidak menjadi mutasyabihat adalah. Dia tidak jadi mutasyabihat. Dia sudah jadi muhkamah. Sedangkan ayat itu tetap mutasyabihat, mana tetap sama. Bila sama, mana bukan makna sebenar. Atau makna sebenar Allah Maha mengetahui. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala dia kekalkan ayat mutasyabihat dalam Quran ini untuk memberitahu kepada manusia, ilmu manusia ini tidak akan sampai kepada mana, tidak akan sempurna seperti mana ilmu Allah. Mana manusia ni walaupun macam mana sekalipun dia belajar, ada perkara yang dia tidak akan tahu. Bukan semua perkara dia tahu. Yang mengetahui semua perkara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tidak boleh nak katakan ini makna sebenar, ini makna sebenar. Macam mana sekalipun Allah Maha mengetahui makna sebenar. Jadi kalau makna kita bagi itu tidak salah kerana kita ada kepakaran, maksud kita ada kebolehan untuk mentafsirkannya. Ulama-ulama tafsir mereka tidak salah dalam mentafsirkan sebab mereka pakar. Maksud mereka ada kebolehan. Kita salah sebab kita tidak ada kebolehan. Jadi apa yang mereka tafsirkan itu tidak salah, cuma nak kata tepat tidak boleh. Sebab dia ayat mutasyabihat. Begitu juga dalam perkara seperti ini tuan sekalian, oleh kerana ayat ini termasuk ayat mutasyabihat, maka dia tetap sama maknanya. Suatu ulama khilaf. Tuan-tuan boleh baca, ada sebagai ulama kata ni macam-macam maknanya. Tapi adakah mereka salah tuan sekalian? Walaupun tidak tepat kita kata tidak salah. Bahkan Allah bagi pahala pula. Ini kelebihan ulama. Ulama ni kelebihan dia tuan sekalian. Kelebihan ulama ni dalam dia mengeluarkan sesuatu fatwa atau sesuatu tafsiran,
Sekiranya tafsiran itu tepat, Allah bagi dua pahala. Nabi sebut dalam hadis. Kalau tersalah, dia tidak berdosa. Macam mufti lah, macam mufti. Mufti ya. Mufti, dia kelebihan mufti ni katanya. Bila sesuatu fatwa itu tepat, macam tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi dua pahala. Sekiranya tidak tepat, ya, maksudnya salah. Kan, sepatutnya haram dia kata halal. Okey, contohnya. Tapi dia keluarkan halal itu dengan kaedah-kaedah yang dipelajari terus ni, maka di sisi Allah kata haram, tapi mufti kata halal dengan kaedah dia. Dia tidak berdosa, bahkan Allah bagi pahala. Satu pahala Allah bagi. Ini kelebihan ulama. Sebab dia buat dengan ilmu. Adapun orang jahil ni, sekiranya dia keluarkan suatu tafsiran atau dia keluarkan suatu fatwa, walaupun tepat di sisi Allah, Allah kira salah. Dia tetap tak betul jadi tuan-tuan. Macam orang ambil lesen lah, lesen kan. Memandu. Memandu ni syarat. Syarat nak memandu atas jalan raya tu mesti ada lesen. Ya. Kalau tidak ada lesen tu sini, kalau tidak ada lesen, dia memandu walaupun tak terlibat dengan accident, tapi dia tak kira salah. Ya, dia mesti kena ada lesen. Begitu juga dalam ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu macam-macam ilmu ni. Okay. Contohnya tafsir tu kan, ada 17 ilmu yang perlu dikuasai untuk mentafsirkan ayat Quran. Dan dia sudah, ulama-ulama tafsir ni, dia sudah memiliki ilmu ni. Jadi bila dia mentafsirkan sesuatu ayat dengan ilmu yang ada pada dia, dan dia tersalah. Kan? Walaupun dia tersalah, Allah tetap bagi pahala. Dia tidak akan berdosa. Ini kelebihan ulama berbanding dengan orang jahil. Orang jahil, dia tafsir ikut suka dia. Sekiranya bertepatan, kalau salah, berganda-ganda dosa. Kalau betul pun dia berdosa. Berkebetulan betul. Boleh jadi berkebetulan betul. Tapi berkebetulan betul, di sisi Allah dia tetap salah. Itu kelebihan dia. Cuma kita ni, dalam perkara seperti ini ni tuan sinan, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lebih selamat lagi. Kalau tanya apa makna sebenar, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Nah ni ya. Dan saya tidak akan huraikanlah tentang ayat mutasyabihat untuk akan datang ni, kita hanya baca begitu saja. Lebih selamat lagi. Cuma tuan-tuan sekalian, ayat mutasyabihat ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak manusia tahu makna sebenar, sudah tentu Allah akan bagi tahu. Sudah tentu Allah akan bagi tahu melalui Nabi SAW. Nabi SAW pun sendiri, Nabi sendiri pun tidak mentafsirkan makna sebenar ayat mutasyabihat. Bermaksud kita tak perlu tahu pun makna sebenar tu. Makna sebenar tu tak perlu tahu. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah saja yang Maha mengetahui. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah yang mengetahui makna sebenar melainkan Allah sahaja. Jadi kita tak perlu tahu. Dan ayat mutasyabihat itu tidak banyak. Yang banyaknya tuan-tuan adalah ayat muhkamat. Tak sampai 10% pun ayat mutasyabihat dalam Quran. Jadi dengan tidak mengetahui makna sebenar ayat mutasyabihat, manusia tidak sesat. Kenapa? Sebab ayat muhkamat sudah mencukupi untuk membawa manusia ke jalan hidayah. Hukum muhkamat tu perlu kita tahu. Yang masalah utama sekali lah, muhkamat ni pun manusia tidak tahu. Ni nak perbahasa ayat mutasyabihat. Hukum muhkamat pun tak tahu. Kita dah perbahasa ayat mutasyabihat bertahun-tahun dah. Muhkamat. Muhkamat tu maksud ayat jelas makna. Yang jelas makna ni lah yang kita nak, yang memberi petunjuk kepada kita. Sudah cukup dah untuk kita selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi betapa ruginya, guru kita berkata, betapa ruginya manusia yang membahaskan ayat mutasyabihat dengan begitu panjang lebar sehingga meninggalkan ayat muhkamat. Lainlah kalau kita dah faham semua ayat muhkamat tu, kita dah faham semua ayat muhkamat baru kita nak perbahaskan ayat mutasyabihat. Muhkamat lebih utama. Sebab tu Allah sebut, hunna ummul kitab. Ayat muhkamat tu, hunna ummul kitab. Itulah sebenarnya ummul kitab. Ya. Kandungan utama kitab tu ayat muhkamat. Ini yang perlu kita tahu. Contohnya dalam surah Baqarah, dalam surah apa panggil Qasas kan. Kalau kita kata Tasmim tu ayat mutasyabihat, itu satu ayat aja. 87 ayat lain itu semua muhkamat. Jadi kita tidak mengetahui makna sebenar. Bukan kita kata tidak ada makna, ada makna. Cuma kita tafwid. Tafwid maknanya kita serah makna ni kepada Allah sahaja. Jadi kita tidak mahu perbahaskan. Satu ayat ni je.
Jadi kalau kita tak faham makna tasimin tu, adakah kita sesat? Ya, memang kita tak tahu makna sebenarnya. Tapi adakah kita boleh jadi sesat dengan kita tidak mengetahui makna ni? Tak sesat tu sebenarnya. Ya, sesat kalau kita tidak mengetahui makna 87 ayat lagi Muhammad. Yang jelas makna dia. Ha, ya. Ini perkara penting dalam pengajian tafsir ni yang perlu kita tahulah. Jadi menghuraikan makna ayat Muhammad itu lebih utama. Jadi kita sebagai orang awam ni, kita serah pada Allah itu lebih selamat. Dan dari sudut perbahasan ayat mutasyabihat tu, kita serah pada alim ulama. Adapun kalau kita nak pegang makna tu, kita kena dengar kedua-duanya dan kita pegang berdasarkan makna yang kita rasa senang hati untuk kita. Kan? Nabi kata istafti qalbak, tanya hati kamu. Kan? Yang mananya kita lebih rasa selamat untuk kita pegang. Tapi kita kena dengar kedua-dua perbahasan. Ha dia. Cuma yang bagi saya lah. Ya, bila kita baca daripada kitab tafsir ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ayat panggil huruf muqatta'ah ni? Ini untuk menunjuk mukjizat Quran. Ha, sebenarnya hikmah. Dari sudut makna tu kita tidak tahu. Apa makna sebenar? Kita tidak tahu. Tapi hikmah kenapa Allah Taala turunkan? Sebab ini ayat Quran tu kan, kita tidak boleh nafikan. Ini ayat Quran. Walaupun makna tidak diketahui, tapi kita perlu menerima ini ayat Quran. Kita tidak boleh tolak. Maka kalau kita tolak ayat ni, kufur, kafir. Jadi perlu kita terima ini ayat Quran. Ya? Sebab ada mungkin ada di kalangan kita, dia kata kenapa Allah turunkan ayat seperti ini? Dah kalalah manusia tidak faham. Dah kalau manusia tidak faham, baik tak payah buat turun. Contoh kita katakan, dah Allah turunkan ini untuk menunjukkan mukjizat Quran. Apa maksudnya? Allah Taala nak bagi tahu Quran ni tasmim tu huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran ni tuan-tuan ada 28 huruf. Daripada huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, kan? Itu huruf Quran. Daripada 30 juzuk Quran kita baca ni, semua huruf-huruf yang terkandung dalam Quran ni daripada 28 huruf ni. Dan 28 huruf ni adalah huruf yang dipertuturkan oleh orang Arab musyrikin Mekah tu. Kaum Quraisy. Bahasa Quran ni bahasa yang Allah Taala yang digunakan oleh kaum Quraisy. Maksudnya bahasa mereka tu bahasa Quran ni lah. Perkataan-perkataan mereka, lafaz-lafaz mereka tu macam lafaz yang terdiri daripada 28 huruf. Seperti Quran ni lah. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila Allah turunkan Quran ini dengan bahasa yang digunakan oleh orang Arab tu, tidak ada seorang orang Arab pun boleh menandingi Quran. Walaupun mereka pensyair sekalipun. Sebab orang Arab ni dia hebat syair. Oh, bab syair tuan sekalian, masya-Allah. Orang Arab ni, orang Arab zaman Nabi ni lah. Dia kelebihan orang Arab ni tuan-tuan. Orang Arab zaman Nabi ni kelebihan, antara kelebihan mereka ni syair. Syair memang hebat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mukjizat kan, seumpama syair, tapi bukan syair. Ayat-ayat Quran ni maksudnya mengalahkan pensyair-pensyair. Sebab tu bila Nabi baca Quran, mereka pelik. Macam mana Muhammad boleh baca ayat seperti ini? Sedangkan dia itu ummi, dia itu buta huruf. Maksud Nabi SAW itu ummi kan, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tapi bila dia baca satu ayat, ayat itu mengalahkan pensyair. Ini mukjizat Quran. Dan memang pun kalau kita perhatikan tuan-tuan, mukjizat ni antara salah satu ciri mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi, iaitu menyerupai kelebihan kaum. Mukjizat itu menyerupai kelebihan kaum. Seperti contoh tuan, mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa ini kerana pada ketika itu kelebihan yang ada pada Fir'aun dan juga rakyat Fir'aun ketika itu adalah sihir. Kekuatan Fir'aun. Fatawalla biruknihi. Ya, berpaling Fir'aun dengan kekuatannya. Kekuatannya itu adalah kekuatan kekuasaannya daripada sihir itu. Kekuatan manusia ketika itu. Sihir.
Sihir ini menjadi kekuatan ataupun kehebatan kaum ketika itu. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Musa mukjizat berbentuk seperti sihir. Tapi dia bukan sihir, dia mukjizat. Tapi dapat mengalahkan sihir. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala cerita seperti dalam surah Syu'ara. Syu'ara pun cerita tentang Nabi Musa AS. Ya, bila ahli sihir dia lempar tongkat tu kan. Lempar tongkat. Tongkat itu menjadi ular. Nabi Musa pun dia lempar tongkat dia. Tongkat pun menjadi ular, ular juga. Tapi ular itu dapat mengalahkan ular ahli sihir. Ini kelebihan mukjizat. Begitu juga ketika mana Nabi apa panggil? Nabi apa yang besi tu kan? Nabi Daud kan? Nabi Daud alaihi salam, zaman Nabi Daud zaman peperangan. Ya, yang bunuh Talut dan Jalut. Dalam Quran tu Allah cerita peperangan di antara Talut Jalut tu, yang bunuh Jalut tu siapa dia? Nabi Daud alaihi salam. Ya, ketika mana Nabi Daud jadi nabi pun berlaku peperangan yang begitu banyak. Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud, boleh melembutkan besi untuk membuat baju besi dan senjata-senjata yang lain. Yang mana tidak dapat dibawa oleh manusia ketika itu. Ya. Zaman Nabi Isa AS, zaman perubatan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa AS berbentuk perubatan. Dan zaman Nabi SAW, zaman pensyair. Mereka menzahirkan kehebatan mereka melalui syair-syair. Lalu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi SAW. Quran, ya, dalam bentuk lughah, dalam bentuk bahasa. Sehingga mengalahkan pensyair pada ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat sebahagian daripada surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini sebagai isyarat ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad itu adalah daripada Quran. Sebab tu huruf-huruf ni tuan tidak boleh reka. Kalau reka tu tidak jadi. Dan huruf ni kita boleh baca dengan kita tengok kita baca kan? Kita tidak baca tasmim gitu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim tasmim. Orang Arab ni bila dengar baca seperti itu tu, dia boleh terbuka mata. Dia akan membuka mata. Dia kata huruf ni kita memang kita baca huruf ni. Tapi macam mana boleh baca seperti ni? Ha. Alif Lam Mim Hamim Yasin Taha Qaf Nun. Huruf kan, huruf ya. Tapi bila dibaca sebagai ayat Quran, dia mukjizat. Sebab tu huruf ni kalau kita tukar tak boleh. Cuba kita letak huruf lain, tak jadi. Alif Bajing, Alif Bajing, tak jadi. Alif Bahak, Alif Badah. Kita nak tukar sesuka hati kita. Sebab huruf ni, huruf hijaiyah ni daripada 28 huruf. Ya. Tapi bila Allah Ta'ala letak huruf-huruf seperti ni, ni Allah, wahyu Allah, dia menjadi mujizat. Tidak ada orang Arab yang hebat besar ni boleh mengalahkan. Mereka tidak boleh susung dah ayat tu. Sebab tu bila Nabi baca saja Alif Lam Mim, mereka terus mereka dengar padahal huruf yang sentiasa mereka tuturkan. Tapi tak pernah mereka dengar sebelum ni. Walaupun dari sudut makna tu tidak difahami. Dari sudut makna tu tidak difahami lagi, tapi dari sudut bacaan bila mereka dengar, masya-Allah. Sebab tu ulama tafsir kata, sebagai mufassir kata, ini untuk menarik perhatian. Bila dibaca, sebelum dibaca ayat-ayat yang mukamat yang lain itu, bila Nabi baca permulaan ni, orang Arab buka mata. Kita yang tidak Arab tu mungkin kita tak buka mata dah sebab kita tak faham. Orang Arab ni memang bahasa dia. Dia dengar Nabi baca seperti ni, terbuka mata dia. Ish, apa dia ni? Ini bukan syair ni. Ini mukjizat. Ini bukan daripada Rasulullah. Ini bukan daripada Muhammad. Mereka tidak pernah baca huruf seperti ni dengan keadaan seperti mana kita baca. Dia tak pernah baca. Dia. Ini kaibatan Quran. Cuba kita tak huruf lain. Lam. Ya. Lam tak jadi, dia tak bunyi macam ayat Quran sebenarnya. Walaupun lam juga termasuk salah satu daripada huruf hijaiyah tu. Yang mesti ataupun mim saja. Nun sedap. Bismillahirrahmanirrahim nun. Atau kita nak tukar Bismillahirrahmanirrahim mim. Jadi tak sedap sebenarnya. Ya, kita kata dah mim ni bukan ayat Quran. Tapi kalau nun tu ayat Quran. Nampak? Ini isyarat kepada Quran ini wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini hikmah dia. Yang ni kita pegang. Dari sudut tafsiran ini, perbahasan ulama, khilaf ulama, jadi kita, maksudnya kita tak perlu pegang makna tu secara kotak ini lah. Ha, ya. Tapi dari sudut hikmah tu, itu yang lebih penting untuk kita mengetahuinya. Ha, ya. Jadi itu dah sekalian kita berhenti di sinilah ayat pertama dari surah Qasas. Tasimim je kita pada pagi ini. Untuk akan datang ni kita akan sambung lagi lah ayat kedua dan juga ayat seterusnya, insyaAllah. Ya. Jadi rasanya pada pagi ini kita berhenti setakat ni lah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan itu daripada diri saya sendiri lah. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.